Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satir, santri dan santriwati pesantren modern Nur Hakim, calon-calon pemimpin masa depan, terkhusus buat rekan-rekan sahabat yang selalu mengikuti channel ini, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali bertemu guna melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat-kalimat yang ada di bab Inna wa akhawatuha. Kajian ini ada di halaman 68 kitab An-Nahwul Wadih. Kalimat yang akan kita irob tidak semua yang ada di buku, jumlahnya ada 12. Insyaallah yang akan kita irob hanya 6 saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke atas whiteboard. Inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Kalau kemarin kita sudah belajar, kana dan saudara-saudaranya itu merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Kalau yang ini, kebalikannya, dia menasabkan mubtada, merofakkan khabar. Inna dan saudara-saudaranya sama tugas dan fungsinya. Innal harama qadimun, inna ini dinamakan dengan huruf taukid. Kalau kana dan saudara-saudaranya kemarin tidak disebutkan dia, hanya disebutkan dia fi'il madi begitu saja. Kalau ini karena ini seluruhnya huruf, jadi sebutkan hurufnya huruf apa. Inna harfu taukid mabniyun alal fathah. Inna ini dia adalah huruf taukid. Huruf taukid itu huruf yang menegaskan, menguatkan. Inna dan anna sama, sama-sama huruf taukid. Dia mabni atas fathah. Al-harama ismu inna, jadi dia namanya ismu inna. Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah alal akhir. Ini ism inna, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Yang kedua, qadimun, qadimun khobar inna marfu', tanda rofahnya adalah dhammah. Karena yang kedua ini namanya khobar inna, yang pertama namanya isim inna. Kalau sebelum ada inna bunyinya al-haramu qadimun, nah, ini mubtada, ini khobar. Setelah dimasukkan inna, maka mubtadanya dirubah barisnya, tidak lagi bombah dia, tapi fathah. Innal harama qadimun, sesungguhnya piramida itu lama. Lanjut. Alimtu annal limtihana qaribun, saya tahu bahwa ujian itu dekat. Alim ini fi'il madi mabni atas sukun. Asal alimtu itu adalah alima. Asalnya adalah alima. Setiap fi'il madi itu biasanya mabni atas fathah. Kalau karena dia bersambung dengan tak mutaharika, nah ini dhamir, maka dia tidak lagi mabni atas fathah, tapi mabni atas sukun. Kemudian tu-nya adalah fa'il, ya. Kalau i'rab panjang, domir baris mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il. Dia fa'il, dia tidak dibilang marfu', tapi fi mahalli rafin, dalam keadaan rofa. Anna, anna sama inna sama penyebutannya. Huruf taukid, harfu taukid mabni ala fathah. Dia huruf taukid, barisnya tetap fathah. Al-imtihana ismu anna, ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Dia ismu anna mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Setiap isim mufrad tanda nasabnya fathah. Kalau dia musanna lain lagi, kalau dia jamak lain lagi. Qaribun khabar anna marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Sama juga ini karena dia isim mufrad, maka tanda dhammahnya, tanda rofahnya adalah dhammah. Ka'annal qamaru misbahun, seakan-akan bulan itu adalah lampu. Ka'anna ini adalah huruf harfu tashbih. Harfu tashbih itu huruf yang menyerupai. Ka'anna harfu tashbih mabni alal fathih. Dia adalah huruf tashbih mabni atas fathah baris akhirnya. Al-qamaru ismu ka'anna, ismu ka'anna mansub wa alamatu nasbi fathah. Dia adalah isim
Ka'anna mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Misbahun khobar ka'anna marfu, tanda rofaknya adalah domba. Seakan-akan bulan itu adalah lampu. Kemudian nomor 4, al-baitu jadidun lakinnal asasa qadimun. Al-baitu i'rabnya mubtada. Rumah itu baru tetapi perkakasnya lama atau buruk. Al-baitu mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Kenapa ini mubtada? Karena dia adalah isim, kata benda di awal kalimat. Setiap kata benda di awal kalimat maka dia marfu. Kemudian ini khobar, marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Kenapa ini dia dibilang khobar? Karena kata jadid ini menerangkan kata al-bait, rumah itu cantik. Cantik itu jadi khobar. Lakinna ini harful istidrak, huruf pertentangan. Nah, jadi pertentangan kalimat sebelumnya dengan ini. Dia harful istidrak namanya. Harful istidrak mabni alal fathi. Dia huruf istidrak, tetap barisnya baris fathah. Tak bisa berubah. Tak mungkin satu saat baris ini menjadi lakinmu, lakinni, yang enggak pernah. Tapi lakinna dia tetap na barisnya. Al-asasa ismu lakinna mansub wa alamatu nasbi fathah. Dia isim lakinna, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Qadimun khobar lakinna marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Laital qamaru tali'un. Seandainya bulan itu terbit. Laita harfu at-tamanni, huruf angan-angan. Mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah. Al-qamar ismu laita mansub wa alamatu nasbi fathah. Dia isim laita mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Qali khobar laita marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. La'alla al-kitab rakhisun, mudah-mudahan buku itu murah. La'alla harfu at-taraji, ini huruf taraji atau harfu roja sama, huruf yang mengharap-harap, pengharapan. Mabni atas fathah. Al-kitabah ismu, la'alla mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Rakhisun khobar, la'alla marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi, bertanya tentang materi ini, silakan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi di materi ini dengan baik. Insyaallah bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.